sahabatku, kembali lagi di channel aku, Dapur Mistiari. Oke, kembali lagi kita akan melakukan aktivitas di sawah. Biasanya kalau aku nge-vlog itu pasti di sawah ya guys. Soalnya kalau liburan, aku nggak pernah liburan, jadi palingan kita liburan ke sawah aja. Sekarang aku mau petik buah asem di sawah bersama ibu dan keluarga lainnya. Yuk guys, kita ke sana. Sekarang kita menuju ke pohon asemnya ya guys. Pohonnya nggak jauh dari rumah. Oke guys, sekarang kita sudah sampai dan sekarang kita mau ambil buahnya ya guys. Nah, ini dia pohonnya guys. Pohonnya sangat kecil tapi buahnya banyak banget. Kalau kita panen buah asemnya, kita pakai bambu seperti ini ya guys, dan di ujungnya itu ada sabit. Jadi kalau kita panen buah asemnya, kita tunggu buahnya matang dulu. Kalau udah matang, kita mudah panennya. Buah asem yang ini sangat enak rasanya guys, manis gurih gitu, nggak kayak asem seperti biasa ya. Kalau asem kan biasanya rasanya asem, tapi ini rasanya beda banget guys. Jadi kalau asem yang ini sangat enak dan aku sangat suka makannya. Kalau aku makan asem seperti ini rasanya kayak kurma guys.
duduk deh duduk. Ekem beu mbak. Begeri mtokor. Ndak jo kata ilah. Geri am. Geri am. Lihat guys, buah asemnya kecil-kecil. Tapi alhamdulillah kita dapatnya seember. Kalian bisa lihat. Tuh, tapi buahnya kecil-kecil. Kita masukin ya ke dalam embernya. Banyak banget guys asemnya, tapi kalau udah seperti ini kita tinggal kupas aja guys. Ini namanya Aira dan itu namanya Papuk Minah, yang itu namanya Joni, dan yang itu ini namanya Naila, yang itu namanya ibu. Apa dek tebuan? Pau, saya papu digan serikat guling ni. 15 ni. Arak si. Di arak si ke jam. Mana memang nanu dan nenek nasi rombok ah. Pau anu ni. Guys, panas banget. Sekarang kita sudah selesai petik buah asemnya dan sekarang gue mau pulang. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Duduk di sini. Setelah itu asam yang tadi kemudian kita kupas dan seperti ini, dan kita jemur beberapa jam sampai asamnya agak keringan. Kalau kita jemurnya di sini 1 jam aja bisa langsung kering asemnya guys. Soalnya di sini panas banget. Setelah kering, kemudian kita pisahkan dari bijinya seperti ini. Setelah itu kita jadikan satu seperti ini dan dikasih garam di atasnya.
Dan hasilnya seperti ini, sahabatku. Tadi asamnya kita dapat seember ya, tapi hasilnya seperti ini, guys. Hasilnya dikit banget. Alhamdulillah, petik buah asamnya sudah selesai. Lumayan capek. Bukan capek karena ambil buah asamnya, guys, tapi capek gara-gara panas banget. Panas. Oh ya, guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Mistiari. Dadah.